Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minggu. Hari ini 19 November 2023. Nama siapa bang? Ya, Jimio. Jimio Zainal. Dari mana? Saya daripada Ipoh. Ipoh. Ipoh Mari, tak sombong lah Yan. Ya. Ini siapa? Bodyguard. Saya anak saudara. Anak saudara. Nama siapa bang? Nama saya Rizal. Rizal. Ini siapa pula? Saya Mio Sabri Jiman Syarif. Adik pada abang. Adik pada abang. Daripada Ipoh juga? Dari Ipoh. Ipoh Mari. Ipoh. Saya cucu. Cucu. Masya Allah. Besar ni. Nama siapa bang? Nama saya Abdul Razak. Abdul Razak. Ipoh juga? Ya. Saya di KL. Oh KL. Masya Allah. KL kat mana? Ampang. Nampak. Okey, apa ajak kemari ni bang? Ajak kemari nak berubat lah. Okey apa? Tak tahulah punya. Baik. Sakit apa tak tahu? Dia tak makan, tak apa. Betul tak boleh nak makan? Itu dah datang sini. Ya, jam nak tanya ni lah. Boleh tengok sikit macam mana. Tak. Kalau memang tak tahu. Berapa lama dah tak boleh makan? Dah 4 bulan dah saya tak makan apa. Masya Allah. Ni lemah, ni lemah. Pakai tuan kat din apa? Lemah kat dulu, dulu badan saya dah 106. 108 ni, sekarang tinggal 90 lah. 89. Ni kaki lemah kat mana? Dia dah tak makan ni kan, jadi lemah lah semua. Oh, tak tenaga lah gitu. Dia, tapi tak tahu apa masalahnya. Apa masalahnya tu, dia datang saya datang kemari ni. Pernah mimpi tak yang tak elok, tak elok? Ya, mimpi-mimpi tak elok tu rasa tak ada lah. Tak ada. Tak apa, ada masa sakit tu, tu lah. Tak ada macam ada keluarga datang itu je lah. Keluarga datang. Itu datang kemarin tu, itulah. Tujuan saya datang kemarin dengan adik saya. Padik saya pun, dia berubat saya. Dia pun terlibat dalam penyakit ni. Oh. Saya pun tak tahu juga. Tapi itu yang saya mengambil keputusan. Datang kemarin lah. Datang kemarin untuk mencuba. InsyaAllah kalau nasib saya berhasil, saya banyak terima kasih alhamdulillah. Tapi saya dah rasa, dah putus asa dalam kehidupan. MasyaAllah. Saya dah putus asa dalam kehidupan. Saya sampai saya nak bunuh diri. MasyaAllah. Sampai saya nak bunuh diri, insyaAllah. Dah sejak sakit tapi, tu pernah berubat mana-mana tak? Saya tak rasa ada adik-adik dia saya. Dia banyak kawan dia juga. Tapi dia kata tak ada berhasil lah, tak ada berhasil kan. Tapi saya sampai hampir saya nak menuduh diri. Nak menuduh diri kan. Tapi saya ada pegangan Islam kita kan. Ada yang saya tak sampai ke situ lagi. Tapi saya dah cuba banyak, cuba doktor China. Doktor kat apa? Betul cakap, dia cakap banyak lah penyakit dalam badan. Kalau banyak penyakit dalam badan dia, semua dah mati dah. Kan? Jantung ada, sakit jantung, hati berkok, paru berai, buah pinggang rosak. Jadi, keputusan dia tak ada sampai sekarang. Itu saya rasa nak, tak ada lah nak rasa nak kecewa dia. Penambahan rombor, nombor 5, seorang pesakit, nama Surawan Wan. Okay, abang pun nak rawat abangnya lah. Saya banyak membantu lah. Membantu kepada kawan-kawan. Apa yang kawan
kereta di sini sudah berubah. Saya bawa. Apa kata kawan, saya bawa abang. Apabila saya bawa abang, kentiannya dapat kata saya. Apabila abangnya sakit, saya tak sakit. Saya sakit, abang saya tak sakit. Nasib lebih kurang sama lah. Masalah yang kena tu, kalau macam kena macam teruk, ini pun adik pun kena teruk. Kalau abang okey, adik pun kena. Sebab yang selalu tolong bawa. Siapa tolong kena lah. Siapa ya, tolong kena. Kami baca Yasin. Satu itu baca Yasin. Allahu Akbar. Saya tak kena. Tapi mungkin isteri saya terasa. Tapi insyaAllah isteri saya, dia kuat baca Quran. Jadi jumpa minta sikit penawar daripada Ustaz Don. Baca lah ayat ni. Alhamdulillah. Tapi cuma tuh saya ni bubat je bila dia sakit. Yang ini pula elok. Yang bila yang ni sakit, yang ini pula tak elok. Saya hampir kerusuhan. Apa, saya lupa ingatan. Dan baca-baca surah-surah yang saya hafal pun tak boleh nak hafal. Waimannya sekalipun dalam surah Al-Fatihah apa saya terlupa nak baca lah. Dia macam tutupkan kita macam tu lah. Untuk solat pun jauh sangat lah. Solat dia tak nak, dia tak mau. Solat dia tak, dia tak boleh nak. Daripada boleh berjalan sampai jadi macam ni. Satu lagi bukan dia tak makan. Bila tak makan tu tenaga tak ada kan. Jadi takkan kita nak biar. Tu kan. Saya sebagai anak saudara, memang kami pun selat dah pergi belah sini, saya pun tolong bawa ke sini kan, macam tu. Okay, tahu tempatnya dari mana? Saya kawan saya tu je. Kawan saya dia kata tengok dalam tu. Saya cuba. Saya ingat nak pergi Indonesia dekat banyak cucu anak-anak angkat saya sana. Sampai saya tak mampu macam mana saya nak pergi. Betul. Saya ni rasa berdesak gelisah. Rasa resah gelisah. Resah gelisah. Dua saya rasa macam saya. Ingatan yang berada. Kalau kau gemak sebab mak abang saya tengah atas sedih. Dalam keadaan abang saya tengah atas sedih. Selalu mengeluarkan mata. Selalu mengeluarkan mata. Saya bawa berzikir, bawa semayang. Saya lupa kan semayang. Saya ada jawatan dan masjid. Jadi rakan-rakan saya pun menanya kepada saya. Tapi mereka pun tak tahu saya ini sakit. Tak tahu saya ini sakit macam mana saya sakit. Saya kata saya sakit. Tak ada tahu apa yang saya sakit. Tak ada punca ya apalah. Sampai tahap tu dah putus asa. Saya dah putus asa. Sampai itu saya rasa kami pun tak boleh tinggal seorang. Tak boleh macam tinggal seorang. Kadang-kadang tu tengah buat kereta pun terjadi. Bila dia pulang benda tu ikut lah kira. Mungkin lah saya pun tak faham macam tu macam mana. Tapi sampai tempat saya sedap kolab. Tahu-tahu hal tu dah berbunyi. Bahaya lah saya. Kalau boleh kita nak tengok apa benda-benda tu. Jiwa saya pesuruh. Nak pun saya tak ada. Pernah mimpi tak macam kamu ada mimpi ke? Saya cuba lah, kami datang kemarin ni itulah minta tuan cuba tengok apa. Ini apa yang saya tengok apa ni, ini masalah tersirat. Family ni, keluarga. Keluarga ya. Ada yang tak suka lah. Punca apa saya tak tahu lah eh. Tapi daripada ahli keluarga. Ahli keluarga insyaAllah. Siapa? Kalau kita pandang daripada segi keluarga tu, boleh Ustaz jelas ke macam mana? Saya tak pasti, tapi saya tahu punca dia daripada balahan keluarga. Kebalahan keluarga. Ada masalah daripada segi keluarga lah. Tak, kalau kena keluarga, dia tak sampai macam itu, bukan? Kalau dia kata gentleman, datang, jumpa. Kalau orang-orang itu orang Dayu sebenarnya. Dia macam ni lah. Manusia ni, timpa batu sulit tangan. Itu yang kalau pada saya lah. Kalau dia cara hobi tu, kita buat cara hobi ni lah. Dia kata lontar batu sorotan, kita pun lontar batu sorotan kan. Bukan?
Kita macam ni, kita tak ada kita nak ni. Cuma kita memberikan daripada macam mana kita kasih dia kaum cuma rasa kopi tu. Kita tak ada nak buat kat kamu sampai ini tak. Bagikan dia, bagi dia segar, bagi dia ni balik. Bagi dia ni, bagi dia insaf atas perbuatan dia. Kita nak orang Islam. Kita nak orang Islam kan. Orang Islam ni dah ada batas-batas dia. Batas-batas manusia tu ada. Kemungkinan dia kan. Kemungkinan dia keluarga. Jadi atas saya bawa abang perubatan, saya yang terkena. Dan orang lain, saya lebih, yang C pun yang sama. A, B, C, D pun sama. Dia ada punya cara dari konsep dia ni. Siapa yang tolong, dia tibai. Siapa tolong, tibai. Itu yang saya yang nak tahu penjelasan dari mana, daripada keturunan mana, apa asal dia, apa mainan dia. Mainan dia sihir lah. Ini sihir. Kalau jadi, boleh. Mainan sihir tu, jadi saya sebagai orang Islam dan ada orang tak berbizit pun, saya tak nak tanya. Pulang ke balik dah. Apa yang nak kita pulang ke balik. Kita kata kunci diri kita. Henti ke lah benda ni senang. Biar jadi dia dengan cara dia, saya dengan abang, cara saya. Itulah tujuan tujuan kami datang ke sini kan. Untuk kita tak nak. Yalah kita orang Islam ni. Kita tak nak antar balik apa pun kan. Kalau boleh tak nak bagi dia insaf. Kita bagi dia insaf bagi dia kan. Tutup, jangan bagi dia masuk lagi lagi. Antar dia balik, benda kata kunci antara diri kita, tu biarlah. Biarlah dia diri cara dia. Saya dah tak mampu, saya dah tak mampu nak menempuh perjalanan hidup saya ni. Kalau cerita nak kasi balik tu, tak ada masalah. Sebab saya betul masalah kecil. Untuk kuncikan kamu tu, itu satu masalah. Pasal apa? Bila kita kunci ni, maaf cakap, dia tak kekal. Okey? Umpama, contohlah kamu cakap, boleh pagarkan rumah tak? Boleh pagar, tak ada masalah. Jadi bila kamu keluar rumah, diri kamu tak dipagar. Iya. Kamu kan asyik keluar masuk, pergi kerja ke pergi mana-mana kan. Kamu keluar masuk. Sebab tu kalau tengok dalam YouTube saya, apa saya pesan selalu pada orang yang datang yang kena sihir, kena sihir, kena sihir. Belajar. Sini saya ajar ilmu saya kepada masyarakat. Sebagai pendinding. Ajar tu dah segi apa tu? Okey, ajar ilmu ni saya ajar ada mahar dia lah ya, untuk lelaki setiap seorang 695 termasuk buang-buang sihir, buang saka semua lah dalam badan. 695 tu. 695. Ayat. Tak. Buang mahar dia, mahar dia. Mahar dia. Okey. 695 mahar dia untuk seorang. Mahar ni seumur hidup. Ilmu ni tak ada peringkat sekali saja. Contoh hari ni ijazah. Hari ini dah ada ilmu, hari ini dah boleh buang apa-apa sihir dan entah, dah boleh buang, dah boleh bersihkan rumah sendiri, dah boleh buat. Walaupun belum berzikir satu ayat. Okey. Kedua, ilmu ni hanya zikir 5 minggu dalam hati. 4 surah mukaddam, 1 surah Al-Quran. Setiap surah 1 minggu, 1 surah 1 minggu. Sampai 5 minggu tamat, tibai balik. Ilmu ni ada 2 kaedah. Zahir dan batin. Zahir ni, contoh, musuh. Dia nak anu kamu, dia tak berani. Dan contoh dia upah orang. Contoh eh. Dia orang ni pun pula pakai besi ke parang ke pedang ke, dia hayun. Tak boleh sampai. Kalau ramai dah kata keliling pun sama juga. Dia hayun, dia kata campak. Ini kita tak bumi. Allah Akbar, muntah darah. Dia campak dan muntah darah. Ini zahir. Batin, sihir tak boleh tembus, insyaAllah. Ilmu ni saya dah bawa 28 tahun. Saya merawat orang hari-hari lawan sihir. Tak ada pun tembuskan sihir. Malahan kalau tengok YouTube saya, saya cabar bomoh dukun pawang. Kita ada Allah. Kita bawa ilmu Allah, kita takut apa. Sampai hari ni yang ada daripada mana-mana pelusuk lah cakap, siapa rawat dia, macam kata tu tadi kata, siapa rawat akan kena bias. Nanti saksikan sendiri lah, misalnya saya rawat kamu berdua, esok lusa ke, datang lagi ke Nusa kata lah, tengok sakit tak saya. Yang ada cakap siapa rawat, orang ni mati. Yang ada 6 orang, 6 ustaz mati. Datang sini, insyaAllah. Tak mati pun.
Sebab tu ilmu seseorang tak sama. Sini maaf cakap, sebagai tetamu baru datang sini, saudara baru saya lah sebagai saudara Islam. Sini kita punya rawatan tak ada ruqyah. Saya bukan cakap ruqyah tu tak bagus. Cara masing-masing tak sama. Sini kita gunakan ilmu kebatinan. Yang zikir dalam hati tadi itu adalah ilmu batin. Batin tu apa? Dalam. Dalam. Yeah. Macam kita maaf air raya, maaf zahir dan batin. Zahir tu apa? Jasad. Batin, roh. Jadi yang kita zikir dalam hati ni kuatkan roh. Bukan jasad. Tadi dia panggil ilmu kebatinan. Jadi masalahnya kita kadang kita dah lupa. Bila kita rawat, insyaAllah. Pertama, kita kena yakin kepada Allah Ta'ala. Kedua, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Okey, lepas rawat, misal kata dah okey, dah normal. Cuma harap-harap hamba Allah tu tak menyihir lagi. Kita harapkan tu lah. Nak belajar ni pun kita tidak paksa. Saya dah sejak viral pusat rawatan saya ni dah 4 tahun dah ada 7,000 anak murid saya satu dunia. Semua yang agama Islam, yang orang Malaysia berhijrah mana-mana negeri lah. Termasuk Jepun, Amerika, Kuwait, Qatar, Indonesia, Brunei, kalau Singapura tu lambat lah. Semua belajar, asyik kena sihir. Yang ada jarak jauh tak payah datang, jarak jauh pun boleh insyaAllah. Ilmu ni pula bila kita dah belajar, kita boleh rawat orang, boleh rawat keluarga, siapa-siapa kita boleh rawat. Dan jarak dekat boleh, jarak jauh pun boleh. Banyak tadi nak tibai, kita boleh tibai di hari-hari. Ini ilmu Allah. Tapi yang paling lama saja tu saya cubalah macam mana yang terbaik untuk dia. Jadi saya dengan adik pun datang di sini pun itu tujuannya. Lepas tu kalau boleh ni, saya dah tak nak lah, saya tak, tak boleh dah. Saya tak mampu nak makan, tak ada mampu nak buat. Jadi saya takut. Baru baru 4 bulan kan? Ya, saya 4 bulan. Yang ada 40 tahun dengan sihir. Bayangkan. Sebelah rumah je lah 2 pintu. Hari-hari kena tibai. Sebenarnya dia 40 tahun boleh tahan ke, boleh sabar ke? Pergi berobat sampai 48 tempat dah berobat. Duit agak banyak habis. Masa lagi. Dia kat belajar yang muni. Tiba dia balik. Umpama kita nak ada pendinding. Mak cakap lah, ni baru 4 bulan. Dia datang sini. Dah pergi banyak tempat. Esok-esok kena lagi pergi tempat lain. Mana macam banyak tadi. Rezeki pergi Indonesia. Balik kena lagi. Sabar je cerita dia. Balik pusing situ juga. Jadi ilmu yang paling baik, pendinding. Dah. Cubalah kita nak pendinding pada diri kita, Pak. Kalau saya sebab tak boleh makan ni. Tak apa. Sekejap lagi boleh makan, insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau banyaklah kes-kes macam ni yang ada. Macam semalam, satu kes perempuan daripada... Tak apa. Allah Akbar. Siapa ni? Daripada Sungai Besi. Perempuan. Kena sihir. Saya rumah sini juga. Dalam sini ni dia rasa nak nafas susah. Ada dawai, dia ikat. Ikat kat patung tu. Okay, saya tarik. Saya tak sentuh, saya tarik gini. Dia rasa benda pedih tarik keluar. Dia rasa benda tu keluar. Macam-macam cara lah sihir. Yang kena cerut ni, macam sin, apa? Kita nak mati, tak ada nafas. Macam-macam cara. Selera tak ada, Datuk? Suara? Setakat ini selera. Selera. Dia buat macam ni lah. Tak boleh makan, tak boleh makan. Saya dia nak makan dia, tapi saya duduk dengan air. Nak makan dia. Tapi sampai bila? Saya nak mayang. Mayang apa saya lupa. Surah-surah ayah saya baca pun juga. Isteri saya pun waris sebenarnya juga. Ya. Bari tabunan ni. Tapi dia tak tahu asal usul. Kalau tak tahu kalau dia. Masih ada bapa saya. Dia sini. Dia bu. Sini lah. Macam mana ni. Dia pun masih ada lagi. Satu pesaka lagi. Dia tak tahu.
Kena cari lah susu galuh dia. Ada tu putih nama dia. Cik putih. Razak. Anak dia merazak. Tapi ada isteri dia ada tu. Dia punya keluarga jalan. Dia memang bertakun ni. Dia tak tahu dia tak tahu susu galuh dia. Dia datuk ni yang ke-19. Dah lama duduk dalam badan dia. Saya tak tahulah dari mana yang dia rosak. Saya tak tahulah. Tapi saya ni arwah bapak betul saya, dia kata cuba carilah waria-waria kamu, dia kata punya tabungan ni. Cari tabungan ni. Dia kena pergi kawasan tu, tanya orang situ. Pasal apa situ semua waris banyak. Kena tanyalah, kena rajin tanyalah. Ada tabungan pun putih. Itu putih. Tabungan ni. Hidup lagi ya? Negara. Kemoyang pada isteri saya. Mesti ada waris-waris dia lagi. Itu ramai. Mesti ramai. Kalau kita pergi lewat sini tu jumpa orang lama, InsyaAllah kita dapat tu keturunan dia tu. Jalur dia tadi. Saya pernah dengar satu mbak Allah pernah datang berubatkan saya, laki-laki lah. Satu makcik ni, pangkat makcik pada dia lah. Dia pemegang kunci tempat rumah tu. Ya. Saya lupa nama dia. Tahun lepas saya datang cerita dengan saya. Saya kat dengan dia. Pesan dengan makcik tu, saya nak datang hadir. Nak satu rahim lah. Rumah pusaka orang lupuk yang makcik ni jaga ni. Dalam tu banyak khazanah-khazanah dia lah. Cuma saya cakap kalau dapat. Tapi orang tak call saya balik. Mungkin tak tahulah. Mungkin rasa cari tu. Macam semalam, saya nak tunggu lah sepupu abang sepupu. Jadi penat-penat, maknanya nak masuk tidur. Masuk baru hari-hari. Aku tak nak masuk ke rumah. Aku tak nak. Jadi dia dah masuk, saya pun dah masuk. Jadi saya pun kalau kuaya terjain pun dah tinggal kat luar. Saya keluar. Saya kan abang saudara saya dekat luar. Lepas tu dengar suara lagi. Dengan suara tu saya nampak putih je. Saya cakap kat dia. Ya, tablah, kau sembang lah. Aku dah tak tahan lah, mata dah hangat tu. Pagi tadi saya tanya. Dia nak berduduk kat luar malah tak malah nak layan lah. Tak malah lah ngantuk. Rupanya bukan. Itu raya Allah Allah buat. Itu untuk raya. Untuk raya. Aku tak ingatkan kau. Dia ikut. Dia pun ada ikut ni. Mana kamu pergi semua dia tahu. Ya. Itu sebab aku dari Ustaz Jassim Elias. Dia kata kalau nak pergi tu jangan pergi nak ubat dia kata. Tetap di jalan. Tak pergi jalan. Pergi mancing kan. Tapi waktu tu saya pergi kata isteri saya, jom kita pergi mancing. Saya duduk alhamdulillah. Saya sihat dan saya boleh duduk bawa kereta sampai kemari. Saya bawa kereta sampai kemari. Bawa kereta bukan. Selalunya saya bawa kereta ni. Sekarang saya yalah sampai ke atas steering, terbunyi steering kan. Saya masuk rumah adik saya. Lepas itu saya dah habis collect lah. Saya tak ada. Dua hari depan. Jadi dia mengikut. Mana bang pergi dia ikut. Itu lah. Kalau dia ikut yang ini. Kelang. Saya minta. Untuk pulih lah. Nak tengok YouTube saya? Ya, saya tak tengok. Nak tengok? Ya. Saya sebab macam ni kan. Kadang-kadang orang tengok gini berlakon. Tak nak. Kita tongkat si orang perang. Tangan tak terlalu lutut. Ini nak buang sakit kita, sini ada dua kaedah. Pertama, 90% manusia semua ada saka. Kalau tak nak buang saka, terpulang. Tapi kalau sini, kita matikan saka, kita tak buang. Bila kita buang, dia akan balik.
sini kita matikan saka. Nak matikan saka, mahal dia RM250. Rawatan sihir ni, ujung rambut, ujung kaki dalam rumah, luar rumah yang ikut ni RM50. Boleh pilih lah. Tak apa, tak apa. Saya nak buat semua sekali, Datuk. Kita akan, kita sini kita matikan. Okey, tadi kira-kira nak kasi balik sihir dia. InsyaAllah, kita bagi balik. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Okey. Dalam hati dikit. Allah, 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 Allah. Allah. Minum air. Saya berminum sekali. Ini air tetamu datang lah. Bagi dia pegang botol. Tangan tak terlutut. Dalam hati zikir. Allah, Allah, Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Rahsia ini, rahsia nama aku tak boleh tahu. Nanti suami aku tahu. Aku suka dengan dia. Apa yang rasa tak tisa? Rasa put sakit. Put sakit.
Ini tak sarapan lagi ya? Tak nak makan langsung. Sila. 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 Tak nak. Cuba kasih air minum, boleh minum. Tak nak. Air boleh minum. Dia pujuk dia, islamkan dia. Abang tadi tak tanya lah. Besar lah bangkat dia. Tanya. Tapi dah lah. Tanya cantik betul kau. Tak nak. Kau tak malu. Kau tu mendaki dia macam perempuan. Tak malu ke? Kau boleh makan? Tak boleh? Keluar. Tak nak. Keluar. Betul lah. Kalau abang tanduk aku pula yang naik. Keluar. Tak nak. Betul kau tak nak ni? Tak nak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak. Baik. Baik. Dia pakai muntah. Muntah. Memang kau muntah dah. Eh, cepat sikit. Yang dah siap yang mana? Cepat. Macam ni nak kena makan. Sila. Dah tak ada apa benda nak muntah. Sila. Sila. Tak nak kena. Tak apa, pasal benda tu dia dah tarik kosong. Bekas-bekas dia. Dia bang zikir bang.
Okay. Akan tak salah lutut dalam hati zikir Allah Allah Allah. Ni nak bawang teka sekali ke macam mana? Apa? Kepala rasa berat dengan lagi? Kepala rasa ringan, sepertinya saya sedih. Tak tahu saya apa yang saya sedih. Benda tu lah nak keluar, tak mesti sedih lah. Ringan tak badan? Badan saya ringan. Dan air tadi? Jiwa saya kosong untuk. Sekejap lagi sama-sama semangat. Minum air sekejap. Okey, saya masuk semangat balik eh. Assalamualaikum. Rasa sejuk. Rasa sejuk masuk badan. Bersemangat masuk balik eh. Kenapa pula masuk? Boleh, saya pula. Masuk semangat balik, eh? Tengok orang. Syilai. Tak nampak tu, Bob. Tak nak keluar. Tak nak keluar. Tak nak. Nak duduk dalam badan dia. Nak duduk. Masa tak apa? Naklah kawan dengan kau. Pening lagi tak? Ya. Pening lagi tak kepala? Kuas. Tadi kesan-kesan dia lah. Cukup lah. Badan ringan tak? Ini yang rasa saya, cukup tak? Kalau inilah yang dapat saya dapat. Alhamdulillah. Sebab gaya nak pergi belakang merah. Patut. Bila? Bulan 12 ni? Mungkin lah lepas raya. Oh, lepas raya. Sebab saya tak mampu saya buat cucu macam ni. Kalau ini kena boleh je rasa cukup. Okey, ini belum nak belajar. Saya cuma kasih satu ayat. Senang saja. Syahadah, bismillah dalam hati. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacalah laju-laju. Ini zikir ilmu. Maaf eh, kalau kamu dengar ni ikhlas baca laju-laju, tak ada tajuk, tak ada kata. Sekarang ini zikir ilmu. Okay. Satu hari ini contoh
syahadah bismillah sekali je lah. Kulullah wa Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulullah wa Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir ribu-ribu kali. Itu kuatkan semangat. Saya itu yang saya ambil, Ustaz. Ya, zikir dalam hati, bukan kat mulut. Saya buat tempo dia. Ini yang saya rasa-rasa, saya rasa bertenaga lagi. Bila saya tengok abang, saya dah down balik. Tengok abang, saya down balik. Kena zikir itulah. Dalam hati, bukan kat mulut. Mulut, jasad. Hati, roh. Kita kuatkan roh, bukan jasad. Orang main sihir pakai roh. InsyaAllah. Bila kita tidur, tersentak tak? Bila tersentak tu, orang ambil roh kita ataupun semangat. Itu yang dia puja, kat mana-mana dia patung, dia cocok-cocok apa benda tu. Ya, dia ambil semangat kita, dia campak kat hutan ke. Kalau kita buat macam, tak nak bagi dia masuk boleh tak boleh? Macam suka dia masuk. Macam cakap tadi dah belajar. Belah kita belajar dalam masa sama kita. Dalam masa sama kita kan? Tengok eh. Macam kamu cakap Datuk Alias Kazim. Tafiz Al-Quran. Ramai kawan aku. Ramai. Belakang sikit boleh. Panggil kawan-kawan. Ramai. Azri datang bawah. Panggil kawan-kawan. Dia Tafiz Al-Quran. Dalam YouTube dia, dia sini cakap 12 kali kena sihir. Macam mana? Tapi dengan ilmu yang saya ajar ni, zikir 5 minggu, insyaAllah. Ini bukan cakap riak, sombong, bongkak, takabur, bukan. Datuk, saya mungkin... Kau tanya dengan tu Muhammad Zaini. Betul. 10 minit tu dah lupa. Kamu dah lupa. Sekarang dah rawat. Pertama, kita yakin pada Allah. Okey, apa pun kita ingat balik pada Allah. Balik pada Allah. Apa-apa pun kita mengadu pada Allah. Bila kita rasa lupa, kita ingat Allah, 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 Allah. Zikir dari Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Apa yang zikir Qul Allahu Ahad ni? Apa kelebihan dia? Apabila kita baca 3 kali Qul Allahu Ahad, dan umpama kita baca senaskah Al-Quran 30 juz. Kita kalau dah zikir ribu-ribu kali, zikir dalam hati, bukan kat mulut. InsyaAllah. Ya, itu satu pendinding yang satu ayat saya bagi. Dia ada 5 ayat. Belajarlah ijazah insyaAllah. Ada damai lagi, ada damai lagi lah kawan aku kat luar sana. Damai lagi. Itu satu ayat lagi. Kena ijazah lah berguru. Alhamdulillah. Mana saya boleh bagi gitu? Awak kena akad ataupun bai'ah ataupun ijazah. Maksudnya kalau macam kita nak ijazah tu, kita kena mengulang ke sini. Dia boleh jarak jauh. Jarak jauh contoh WhatsApp kalau kita, telefon, saya nak ijazah sekejap. Okey, nanti kita akan beritahu. Okey, mahal dia sekian. Okey, ni dah bawang saka semua kan eh. Berarti 400. Berapa lagi? Dah bawang saka. Jarak jauh nanti nak ijazah. 445. Eh? Itu cuma kena bayar lagi lain kali lah. 445. Jadi kita... Jadi kita akan bagi contoh lelaki, kita bagi belangkon, kita bagi baju perguruan, kita bagi selempang, okay? Kita bagi tasbih, kita bagi emas, kita bagi patches, semualah perguruan yang kelengkapan. Lepas tu phone nak kena ada telegram. Kita akan hantar dikit-dikit melalui WhatsApp. WhatsApp tu nanti ada link ke telegram. Kat telegram tadi nanti ada video-video saya cara jarak jauh, tak nak buang sihir jarak jauh, nak pagar rumah, pagar diri, semua boleh, semua ada dalam tu. Cara buat air mandi, air minum, semua ada dalam tu. Cuma kalau datang sini, kita boleh ajar face to face, live. Jadi zikir 5 minggu, insyaAllah. Tibai dia balik. Tengok dia terlentang. Sama ada di ICU ataupun UCMI. Tu je dua. Jangan takutlah bila kita ada ilmu ni, insyaAllah berumur apa pun lah kita tibai. Siam ke, Indonesia ke, mana yang cakap hebat pun kita tibai, tak ada masalah. Kita ada Allah. Terima kasih. Ilmu ni unik. Macam dia ada kami balik mungkin lah. Dia datang. Bukan ke tadi, zikir ke Allah wahad. Siapa pun boleh belajar, sebuah zikir, siapa-siapa pun boleh zikir ayat ni. Ya, zikir ayat. Kamu yakin pada Allah lah. Janganlah fikir benda ni mengundang. Kan? Bila kita fikir benda ni, kita macam mengundang dia. Letang, kan? Zikir. Allah, Allah. Zikir. Bila naik kereta,
ni salah satu ilmu lah. Syahadah bismillah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rijal Gaib, selamatkan aku perjalanan sampai ke rumah. Kenapa kita kena sebut Rijal Gaib? Rijal Gaib ni batu jalan raya tu pun berzikir kepada Allah. Rumput pokok-pokok semua berzikir kepada Allah. Jadi yang gaib ni benar-benar yang tak nampak ni. Jadi kita mohon berada supaya jangan kacau. Dia cakap pasal ilmu ni banyak lah kan. Dia dah lama duduk kat suami dia. Aku tak suka dia. Mak cakap lah. Tak ramai perawat ajak ilmu pada pesakit. Ataupun ajak kepada orang umum. Ini anak murid saya 7,000. Semua dah boleh rawat orang. Kita nak rawat orang, dia pendinding lah untuk keluarga. InsyaAllah. Ini abang ni. Dia berslim juga ni. Duduk sini. Dah 30 tahun dia duduk dengan suami dia. Aku tak suka tengok dia balik. Aku balik sini. Kita ada kabin untuk orang tinggal. Yang ni daripada Kelantan. Tak nak. Yang ni juga. Sini lah. Aku tak suka suami dia. Aku nak dia. Jadi cara apa itu sumbangan itu? Okey, berbentuk dalam badan dia. Macam mana? Okey, mahal dia untuk rawatan ni. Okey, contoh seorang tadi 300. Itu saja. Kalau nak sumbang lebih-lebih, kita ada tabung lah sama sumbangan. Sepulang pada kamu lah. Itu mahal kita untuk rawatan. Okey, lain kali contoh belum belajar lagi. Kena lagi. Telefon buat jarak jauh. Mahalnya RM50 saja. Transfer, itu dipanggil susulan lah. Transfer pun boleh. Ah, boleh transfer. Bayar online. Lepas tu bagi receipt transfer, kita buat jarak jauh. Kalau buat jarak jauh pula dekat rumah, siapkan air baldi, botol besar nak mandi ke untuk minum kan. Kita buat jarak jauh semua tu. Tak semua perawat boleh buat jarak jauh. Kadang-kadang kalau cerita pasal jarak jauh ni, kadang orang tak percaya. Tapi sihir jarak jauh orang percaya. Betul. Jadi kamu boleh percaya syaitan daripada Allah Ta'ala. Betul. Sebab tu ilmu Allah ni, sebab tu tak semua orang ada ilmu yang sama, insyaAllah. Macam saya kata tadi, tak semua perawat ajak ilmu pada pesakit. Kalau dia ajar contoh, tak masuk lah. Kan? Ya. Di sini tidak, saya lebih suka ajar kamu biar ada perinding. Amin. Umpama kamu mewarisi ilmu. Ilmu ni bila saya kata saya mati, saya tak nak ilmu saya dalam kubur. Jadi kamu pewaris bawa ilmu ni. Jadi setidaknya saya dapat tempias 1% lah contoh pahala dia. Dah. Dapat. Dapat. Zikir. Allah Allah semata. Laju dalam hati. Laju. InsyaAllah. Kita akan rasa bersemangat. Saya dapat kalau saya dapat makan betul, insyaAllah. Kita cubalah makan kat depan kedai tu. Cuba makan sikit dulu kan. Satu suap, dua suap tengok. Tadi macam tadi tu. Ya? Makan tadi kan. Terus dah senang. Macam tu lah hari-hari. Macam mana senang? Cuba makan lagi tadi. Saya tak boleh makan. Tak boleh lagi. Tak boleh makan lepas senang. Macam mana senang boleh makan? Tapi kalau tak makan, lemah. Lemah betul. Okay, air ni, air herba ni, dia bertenaga. Tenaga dia macam madu sama, 347.2. Carbohydrate dia 65.7, protein dia 20. Lebih tinggi pada ikan ni protein, herba ni. Herba ni satu jenis saja. Tapi menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Contohlah apa yang hospital cakap, abang ada sakit jantung lah, buah pinggang lah, apa benda lah semua tu. Dengan ini dia akan bunuh kuman dalam darah. Herba ni, kuman apa dia bunuh? Kuman barah ataupun kuman kanser. Kalau kuman barah ataupun kanser boleh mati dalam badan, apalagi kuman jahat lain, insyaAllah. Tapi apa yang doktor cakap ni, saya ada yang perawat lain pun saya kata, mereka saya ada barah angin. Barah angin. Badan kata orang buat santau angin. Santau angin. Saya rasa lemah-lemah sangat. Okay. Kebanyakan yang tu, yang di perawat yang ini, dia kata busung angin.
santau ni. Dia kalau busung dia akan besar pun kot. Ha. Sebelumnya besar. Sebelumnya besar. Sekarang ni sekarang dia jadi dah ni dah dia ada kecil sikit dah. Tak boleh buka. Masya-Allah. Apa sebab ini? Asal apa? Sebab kita rasa apa? Rasa apa? Rasa apa? Ya, sikit lah. Kalau dia besok, insyaAllah saya datang kemari lagi. Merawat. Buat susulan. Alhamdulillah, insyaAllah. Sebagus-bagus yang cakap tadi, belajar. Berilmu. Ya. Setidaknya bila kamu dah ada ilmu ni, dah tamat zikir lima minggu, kamu bertibai balik orang tu. Kamu jadi perawat kat sana. Bantu masyarakat je, kena sihir ni, mak cakap lah. Dalam Facebook banyak yang kita baca, dekat Perak lah trauma sekali. Tengok kan sihir ni mana-mana pun ada, tapi Perak. Ada satu masa bulan dia ni, contoh bulan 11 hari tu, orang test santau dia. Yang belajar santau ni, dia test. Betul? Ada yang baca kan? Ada. Jaga-jaga. Tapi nak jaga macam mana? Ilmu tak ada. Tembus. Nampak tak? Maknanya sekali dalam masa 5 minggu tu kita amalkan tadilah. Hari-hari zikir tadilah. Zikir kepada Allah buat Allah sebabkan jeli ulang jelak ulang jelak ulang jelak. Zikir saja lah. Tapi mak cakap lah, macam saya kat tadi, Datuk Arias Kazim yang tafiz Al-Quran pun tembus. Betul? Jangan nanti cakap, Habib bagi ayat ni pun tembus juga. Semua kuasa Allah. Betul kat tadi, kena ada ilmu. Berguru. Ustaz nampak Datuk nampak ni semua dah clear lah, tak ada dah. Sebab tu badan dah seringan, kepala pun dah ringan, semua dah ringan dah. Beti semua hujung rambut jangan kaki dalam rumah dua rumah yang ikut-ikut ni semua kita dah hapuskan, matikan. Cuma ada jantung. Ya? Ada jantung. Tengok cek kita dah kata ada jantung. Jantung saya buka. Jantung buka. Okey, dengan air ni maaf cakap macam cakap tadi, herba ni bunuh segala kuman dalam badan kita. Okey. Contoh saya tidak melihatkan hospital. Ya. Mereka ada andaian dia. Kamu pergi doktor ni, dia cakap ni. Pergi doktor ni, dia cakap ni. Selain masing-masing doktor, dia ada andaian masing-masing. Okay? Kalau tengok YouTube saya, yang ada cakap paru-paru berkuman. Datang sini, saya rawat. Besok dia pergi balik ibu doktor pakar. Tak ada kuman. Yang ada cakap jantung, problem, nafas susah. Saya tarik nafas. Ini kalau ada jantung bengkak, tarik nafas lega ke tak lega? Ada rasa sakit tak? Habiskan itu. Jadi mana maaf cakap lah. Jadi ingat dalam minda 70% sakit manusia langgar syaitan. Dalam Al-Quran hadis ada sebut 70% sakit manusia gangguan syaitan, 90% manusia semua ada saka. Tapi orang menindakkan tak, saya sudah simpan saka. Nak buat macam mana? Sebab tu nasihat saya, kalau asyik kena sihir, kena sihir. Abangnya kes ni kira ringan lagi. Saya ada kes daripada Johor. Satu keluarga. Kena cucuk jantung. Macam nak mati. Bayangkan sakit jantung. Tapi robot apa? Tanah. Adik perempuan, sihir kakak sendiri dengan adik-adik lain semua. Nakkan tanah tu. Alhamdulillah. Datang, dah baik dah. Balik, esok-esok kena lagi, datang lagi. Cakap belajar, berdinding dah. Atau orang one stop center. Bila tak ada berdinding, masuk dah. Kena. Ya? Baiklah, hidup. Belajar lah, bila belajar. Okey, dia jadi bang. Ilmu ni, zikir dalam hati ni, roh kita akan bercahaya. Okey, macam lampu, cahaya. Jadi sihir tak boleh tembus. Aura dia tu. Okay, saya cerita kupaskan sikit pasal ilmu ni lah. Bila kita mati,
roh kita akan padam lah. Dia punya cahaya tadi. Eh, jasad dengan roh akan berpisah. Jasad akan ditanam. Roh, Allah akan perintah malaikat ambil roh kita. Kalau roh kita berjaya, kita gimana? Di mana tempat kita? Fikirlah sendiri. Dah. Ha, ilmu ni dia tak ada macam jadi macam kadam lah. Oh, dah mati, pergi tempat dia ni. Pergi kat dia ni, dia ni. Tak ada. Pergi terus. Hilang. Naik ke langit. Ilmu ni unik lah. Tapi itulah yang kata Datuk kata tadi ini ada kianat juga lah. Ya. Yeah. Tapi then, saya tak ada saya rasa kamu pun tahu siapa yang buat yeah, kamu. Okay? Saya tahu, kamu tahu. Cuma yeah, saya tak nak cerita lah. Yeah. Yeah. Yang saya kata tadi, keluarga. Dah. Apa punca dia, saya tak pasti. Ya, insyaAllah. Saya tahu. Dia tak kuat tu, saya tahu. Memang kami pun memang dah dapat, memang kita dah tahu siapa. Kalau kita nak bagi sekat benda tu. Kalau tadi sikap belajar. Belajar lah. Macam tadi kalau saya kasih contoh tadi, kalau bawah berinding satu ayat. Kalau nak tembus juga, nak buat macam mana? Sedangkan Dato' Elias Kazim yang tafis Al-Quran, bertembus. Terkena siapa kan? Nampak tak? Tapi dengan belajar ilmu ni, insyaAllah. Tadi saya ada 7,000 anak murid. Semua yang saya kena sihir, kena sihir. Nasihat saya pun belajar. Mama cakap lah. Contohlah. Nanti besok lusa pergi tempat lain belajar berubat. Pergi tempat lain berubat. Berubat satu Malaysia pusing. Mana yang cakap ada semua pergi. Tapi orang musuh ni akan tetap sihir. Maaf cakap lah. Kita cakap pasal zaman dulu lah. Pasal zaman abang ke. Dekat rumah yang ada cakap taruh buluh runcing lah, taruh batang limau berduri lah, taruh daun mengkuang lah, taruh daun kelo lah, batang kelo lah, taruh paku lah, taruh itulah. Tapi tembus, kenapa tembus? Taruh ikan puyuh lah dalam rumah pun kenapa tembus? Okay, contoh, rumah ni banyak ayat-ayat kat frame, tapi kenapa tembus? Ilmu yang sebaiknya dalam roh, zikir dalam diri. Amalan. InsyaAllah bagaimana pun, maaf cakap lah. Yang ada tengok TikTok saya, YouTube saya, yang ada kecam saya banyak. Kenapa tak ada orang boleh sihir saya gini-gini? Semua orang tak izinkan. Dah. Dah lega, tenang, insyaAllah. Okey, apa nak pesan kepada netizen di luar sana yang tengok YouTube, tengok TikTok kita ni, yang amal-amal sihir ni? Yang amal sihir ni saya kata minta dia janganlah buat pada orang kan. Cubalah kalau dia gunakan sihir, dia pergi sihir tempat lain. Contohnya pergi sihir dekat Amerika. Yahudi tu lah kan, Palestin yang dia hanya Palestin tu kan. Ya, kenapa sihir pada orang-orang kita ni? Orang yang tak boleh milih. Sebab dia sikit sahaja, dia boleh milih orang. Jadi, dia tak takut ke jangan. Dia tak takut azab. Azab dia, azab kan. Kita orang Islam ni, kita berpandu ke Allah. Kita perlu guna Al-Quran kan. Bila kita kena buat itu, kalau kita tak ikut Al-Quran, tak ikut sunnah Nabi, tak guna pun nama duduk dalam Islam. Betul. Ya. Itulah siapa pandangan saya. Itu minta lah. Itu sama. Tak payahlah nuntut yang bukan-bukan. Jangan ambil ilmu yang diizinkan Allah. Cari ilmu yang diizinkan Allah. Banyak saja syahadat-syahadat daripada Al-Quran itu, tuntutlah ilmu-ilmu daripada Al-Quran. Tak payahlah ilmu tuntut-tuntut daripada ilmu jin dan jin-jin kapil. Itu dah saya raya. Okey, baik. Asyadu la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda di luar sana. Terutama sekali saya tunjukkan khas kepada Bomo Dukun Bawang yang amalkan ilmu-ilmu sihir. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka amat dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin, syaitan, iblis dengan kamu, penyihir-penyihir dan juga penyuruh-penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin, syaitan, iblis. Kenapa? Kamu yang panggil jin, syaitan, iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Kepada anda ada yang baru follow TikTok saya, boleh lari YouTube saya, Tabib Adam Emisa. Adam Emisa atau Radin Tabib Adam. Jangan lupa like, share, subscribe, komen yang positif.
Ya. Jadi kepada anda yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya tarbiahkan penyihir-penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia enggak bertaubat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kita ada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Sakti, Maha segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah. Kun fayakun. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa zikir, 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 zikir. Zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan jasad. Orang main sihir pakai roh. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup atau mentera muka dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ceng, tining, wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Kun fayakun. Bye-bye.